Detik indah diabadikan dalam potret raya bersama keluarga. Meskipun gambar terbabit boleh dirakam menerusi teknologi telefon pintar, bergambar di studio raya masih menjadi pilihan. Ain Syafiqah Zaki ada laporannya. Pos 123, itulah suasananya ketika saya menjengah ke sebuah pusat beli belah di Ibu Negara. Syahril Supian Sapari sedang ligat merakam aksi pelanggan. Asalnya hanya suka-suka membuka studio raya berkenaan. Namun, berkat kedatangan Raya Aidilfitri, dia mendapat rezeki terpijak. Mana tidaknya, setiap hari 50 hingga 60 pelanggan ingin mendapatkan khidmatnya. Saya dapat idea untuk buat program macam ni adalah orang kata untuk membantu orang, memudahkan orang lah. Sebab sebelum ni orang kata susah untuk kita cari photoshoot yang bagikan kesesaan dekat orang ramai. Pelanggan yang ditemui juga memberitahu konsep studio raya ini semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Malah ada yang tidak kisah melabuhkan wang demi mendapatkan hasil gambar yang cantik sempena lebaran. Bila ada profesional ambilkan gambar kita, detik-detik tu dia lagi orang kata memorable, lagi orang kata lagi in. Sebabnya ada profesional yang guide kita nak post macam mana dan sebagainya. Kalau setakat dengan phone memang kita boleh buat kat mana-mana je. Tapi dekat studio ni orang kata lebih proper, yang kita nak orang kata tampal kat dinding tu pun nampak lagi wow lah. Lain pula ceritanya di studio yang terletak di Puchong ini. Bagi memastikan khidmatnya kekal relevan, idea baru diketengahkan. Berkonsepkan self-photo, pelanggan boleh mengambil gambar mengikut citarasa sendiri. Lepas saya ada anak ni, saya susah nak ambil gambar sendiri. Jadi saya memang kena ada orang yang ambil kan. Jadi kalau ambil gambar kat studio ni macam senang lah. Ada orang ambil kan. Lepas tu background pun dah kompon-kompon cantik kan. Tak payah pening kepala nak pilih latar belakang bagaimana. Boleh pilih tradisional atau minimalis atau moden. Lagi satu, tiap kali tangkap gambar raya tak perlulah gaduh siapa yang perlu tekan timer kan. Tak perlu nak selfie-selfie dah. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ain Syafiqah Zaki melaporkan.